Betulkah orang kata dalam ibadat solat kita ni banyak sunat? Betul. Sampai berapa? Dihitung oleh ulama kita sehingga 500 sunat dalam solat. Jangan silap eh. Ini bukan bermakna solat duha, solat hajat, solat istikharah. Itu solat sunat. Yang kita maksudkan sekarang ni adalah perbuatan-perbuatan sunat dalam satu ibadat. Sebagai contoh, kita kata sunat tersebut amin setelah baca Al-Fatihah. Tak kira lah dalam solat ataupun luar solat. Dan kita cerita sekarang dalam solat. Contoh, kita kan baca Al-Fatihah kita sebut amin. Itu memang dapat pahala sunat. Tapi bila kita panjangkan amin, dapat pahala kedua. Pahala memanjangkan amin. Lepas kita sebut amin, kita kata apa? Amin Rabbal Alamin ataupun Ya Rabbal Alamin, dapat pahala ketiga. Lepas tu, sebelum sebut amin, diam sekejap. Dan kita baca Waladolin tu, kita diam. Jangan Waladolin Amin. Tak, kita diam seketika. Sunat keempat, diam tu sunat. Lepas sebut amin, sebelum baca surah, diam pula. Pahala kelima. Sebab itulah disebut oleh Nabi SAW, berbezanya pahala ibadat seseorang berdasarkan ilmunya. Apa lagi yang boleh kita faham tentang amin? Sebelum kita nak sebut amin, lepas kita baca dolin tadi, sunat kita baca Rabbi firli wali walidayah wali jami'il muslimin. Baru kata amin. Lepas tu tambah pula Ya Rabbal Alamin. Bayangkan dekat amin saja ada 15 sunat. Dekat takbir saja ada 18 sunat. Dekat salam, yang nak bagi salam tu ada 30 sunat. Masya Allah, betapa luasnya ilmu-ilmu yang dibahaskan oleh ulama kita. Jom, siapa yang nak dapatkan buku ni, kita at least dapat tambahkan sedikit ilmu. Jom.